Aduh, nyenggol profesi lagi. Jadi orang kok nggak capek ya ngelirik profesi? Mana yang nyenggol modelan begini lagi? Gua jujur kurang setuju ya sama kalimat pria di sini. Emang pria mana yang standar hidupnya harus bisa joget-joget? Disebut minimal loh. Gila, minimal aja udah seaneh itu ya. Oke lah kalau mereka dancer. Masih ada gitu kesan kerennya. Lah ini, dancer juga bukan ngehina profesi orang lain. Keren kagak yang ada mirip bencong, kocak. Aneh nggak sih kalau kulit yang jelas berotot dan kekar malah disenggol sama boti? Mau heran tapi warga TikTok. Ya, soalnya di mana lagi yang ada kalimat aneh kayak begini coba? Maghrib banget. Dikira lucu kali ngeledek fisik kayak begitu ya. Kulit gelap dikit, dibilang jawir. Sekalinya bukan jawir, dibilang pesona maghrib. Apalah TikTok nih. Isinya banyak banget anomali ya, anjir. Tren aneh dari TikTok, kalimat cringe dari TikTok. Kayaknya hampir semua hal buruk dan aneh tuh datangnya dari TikTok deh. Bahkan sekelas edukasi aja malah ketutupan sama hal dongo yang ada di TikTok. Nggak ngerti lagi lah gue. Capek sumpah ngelihatnya.